Gimana ya? Ya pokoknya aku minta doanya aja yang baik-baik, semoga ke depannya semuanya lancar. Agak takut gak sih dengan kan banyak juga artis yang maaf gitu, ada rumah tangganya yang kayak gimana. Nah kamu sendiri buat oke untuk menikah, ngeliat pengalaman teman-teman juga agak takut gak sih? Pengalaman teman-teman banyak ya, yang gagal ya. Ya enggak, sebenarnya kan itu bukan salah satu contoh ya. Itu bukan salah satu contoh yang baik. Banyak juga kok dari pasangan-pasangan yang enggak, banyak banget juga yang berhasil gitu loh. Jadi kita jangan melihat yang negatifnya, kita harus melihat yang positifnya juga. Salah satu teman kita kan Rinjis juga lagi ditimpa masalah gini kan ya. Kalau yang itu aku enggak mau ikut campur sih ya. Mungkin ada komentar enggak sih seperti apa gitu? Enggak ada sih. Aku juga nggak tahu masalah itu gimana, aku nggak ngerti. Aku juga nggak tahu apa dan gimana, jadi aku nggak mau salah ngomong dan nggak mau. Pokoknya doain aja yang terbaik untuk Rian, untuk Picis juga, pokoknya untuk semuanya. Semuanya pasangan-pasangan di Indonesia, semoga semuanya berhasil gitu loh. Karena apa ya? Ya makanya ini tuh kita perlu doa orang-orang. Tapi doa itu sangat nyaruh kan. Ada curhat nggak sih mungkin dari Rian sendiri ke Aris? Nggak ada sama sekali. Emang nggak tahu ya, aku juga nggak tahu kok orang nanya-nanya sama aku. Kayak kemarin wartawan juga pada nanya, aku nggak tahu apa-apa. Jadi kayak aku juga ngapain campur sama orang. Tapi jadi merasa kayak kok jadi gue sih yang jadi gitu. Nggak tahu ya. Mungkin bukan ke aku doang, semua juga.